ke belakang saja. Ada oh sangat baik kepada Arhan. Masih Arhan sendirian. Shooting back up. Fajar. Oh tidak. Tidak gol tadi. Fajar lagi. Shooting. Gol. Alhamdulillah. Fajar Faturahman. Wow. Mencetak golnya yang keempat. Yes. Menjadikan Indonesia unggul sementara. Menjadi yes. 3-0. Empat gol sudah yang diciptakan Muhammad Fajar dan Fajar Faturahman di ajang SEA Games kali ini. Sebuah proses gol yang sangat-sangat dramatis tadi, Bung Doni. Ya, melibatkan banyak sekali ya. Ini sequence kita lihat. Setelah percobaan pertama dia gagal ya, di sini sebuah cobaan shooting dari Beckham Putra. Sebuah tendangan yang masih membentur tiang gawang dan dengan akrobatik. Sebuah gol kedua dan gol keempat di SEA Games 2023 ini untuk Fajar Faturahman yang justru memulai laga tidak sebagai pemain inti tapi membuktikan dan mencuri hati tidak hanya pelatih Indra Safri tapi juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia.